Aduh, kenapa saya sadar? Enaknya mimpiku. Saya dililit tahu kan. Jam 5 subuh? Kau? Mana setoranmu hari ini? Ih, sepi kesian bos. Eh, jangan kau teuti-uti situ. Kau mau saya kasih masuk di dalam botol minyak kayu putih? Ih, gak ada mati kau. Kenapa sih sepesin bos? Bayangkan saja bos, yang pilihan saya tulis ini banyak sekali. Bertempat kita dipergi, tidak ada uangnya. Air di semua. Apa? Bodoh memang ini Oneto satu. Tempat itu penjual galon. Ih, tapi yang di tempat yang kedua tuh bos, tidak ada uangnya. Buku yang banyak. Aduh, kau tuyul bodoh mana? Bodoh kau tuh. Memang otakmu belum di upgrade. Itu yang kau pergi tuh perpustakaan, tempatnya buku semua. Astaga, tidak ada uang di situ. Kamu sekolah lagi kah? Astaga, betul-betul ini tuyul lama-lama saya kirim ke Zimbabwe ya? Tapi memang kau nah, bodoh sekali. Tidak ada itu capeknya itu saya. Ih, sarawat kau berapa tahun? Baru biar begitu kata tahu. Beras aja saya belum beli. Kau mau sama nyamuk? Hah? Sini kok. Dulu sini. Supaya kau lebih berkualitas lagi. Jangan dibawa terus. Oke, kotoran saja. Saya mau tanya kau dulu. Bagaimana caramu untuk ambil uangnya manusia? Gampang sih bos. Caranya tuh, kalau manusia sudah tidur, baru kita masuk. Kita poroti celingannya. Saya tidak peduli mau gubernur, mau wali kota, mau presiden, tukang somai, tukang galon, penjual pulsa, penjual bensin. Saya tidak peduli. Seserah saya. Tapi satu jenis celengan yang saya bisa ambil. Kotak amal. Berarti semua celengan? Iya. Semua jenis celengan ya? Iya. Tidak peduli celengannya siapa? Iya. Kok kasih habis semua isinya? Iya. Tidak ada yang tersisa? Iya. Ya. Berarti termasuk celenganku kemarin kau juga yang ngambil? Iya. Iya nih, jago kau. Saya Ibu Endang Mahkota, jangan lupa klik langganan di channel Hibar Nita Hero. Videonya keren-keren. Makasih.